Iya udah kalau gitu aku bantu angkat ini ke rumah ya, Bu. Enggak usah. Sorry, Bu. Swasta? Tapi kalau misalnya Darsi jualan kayak gini, sehari laku berapa Darsi? Hari 5 bungkus. Kalau untuk sekolahnya Darsi? Iya, ada. Bayarnya cukup? Enggak. Terus kalau Darsi, biasanya ke sekolah naik apa? Numpang sama temen. Berapa bersaudara Darsi emang ya? 3. 3 tuh Darsi anak terakhir? Iya. Duanya lagi? Duanya lagi, yang satu nggak tahu kemana, yang satunya mah ada. Tapi udah itu punya istri sama anak. Tapi kakak-kakaknya nggak ada yang mau datang ke sini buat ngebantu Darsi sama ibu? Enggak, dia juga kan punya itu keluarga kerja sendiri. Darsi punya cita-cita? Enggak, mau ini aja kalau lulus langsung mau kerja aja buat bantuin ibu. Rian, itu air, nak nyuci ikan. Ya udah kak, itu mau ambil air. Aku boleh bantu? Boleh. Oke, boleh. Itu coba di ini dulu ya. Bisa nggak? 3, 2, 1. Oke. Oke. Eh, sorry. Aduh, jadi tumpah. Boleh. Aku ambil ininya ya. Aduh. Sorry ya, Darsi ya. Aduh, jadi kotor. Sorry banget. Iya, nggak apa-apa. Ntar juga dicuci. Nggak apa-apa nih tapi? Nggak apa-apa. Aduh, sorry ya. Iya. Jadi ini dicuci ya, Bu? Iya, dicuci nih. Habis dicuci terus diapain, Bu? Digarmin. Oh. Digarmin dulu lah. Terus lagi di ini, di jemur. Garamnya di mana, Ibu? Di itu, di meja tuh ada. Oh ya, aku ambil ya, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Di mana tadi? Aduh, maaf ya kak, jadi kejedot. Iya, nggak apa-apa. Kakak mau minum, kak? Nggak usah, nggak usah. Ini dapur kamu di sini, Dar? Iya. Kalau masak? Pakai ini. Ini masaknya gimana? Pakai kayu. Oh, kayu beneran? Iya. Kayunya dapetnya dari? Dari itu, ibu cari kayu. Di deket-deket sini? Iya. Oh, tapi ini pinggir-pinggirnya emang kayak gini? Iya. Kotor gitu ya? Iya. Sorry ya, aku lihat ya. Iya, nggak apa-apa. Terus atapnya emang sependek ini ya? Iya. Oke. Ini garamnya ya? Iya. Boleh, yuk kita keluar ya. Duluan. Ibu, kenapa, Ibu? Enggak sih, Nes. Ibu. Kabar Ibu. Kenapa, Ibu? Sedih aja, Neng. Ibu, Ania bantu ya, Ibu, sama Darsi ya, Ibu. Jangan, Nenek, udah itu aja sih, Darsi. Enggak apa, Ibu. Amis, Neng. Kenapa, Ibu? Ibu, kenapa sedih, Ibu? Enggak sih, Neng, ini sedih aja, Ibu, Neng. Nah ya ini sedih, ibu mah sedih. Itu tuh anak saya, cucu saya. Gak apa-apa ibu kan, yang penting anak ibu ada di sini, cucu ibu juga ada di sini, ngebantuin ibu. Iya, jadi ibu juga. Kasih, iya, jadi ibu juga nggak sendiri. Ya ibu. Nih Ivana juga di sini, ibu bantu ibu. Ininya mamku Amis, Neng. Gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Jangan, udahlah jangan ini ibu. Gak apa-apa ibu. Oke kak, kalau gitu aku mau jemur ikan dulu ya. Oh, sini aku bantuin. Gak usah, Neng. Iya, udah kalau gitu aku bantu angkat ini ke rumah ya, Bu. Gak usah. Sorry, Bu. Sorry, Bu. Gak apa-apa, Kak. Tapi enggak, Neng. Gimana, Bu? Biarin lah. Aduh, ya Allah, maaf banget ya, Bu. Ya, tangi dong. Gak apa-apa lah. Udah, ntar itu dibenerin lagi. Sorry banget. Sorry, Bu. Aku bantu, Bu. Jangan lah. Ibu. Ya, Neng, masuk, Neng. Ini tuh atasnya di Mbak Sono di Pak Gede. Ini kamarnya, Bu. Iya. Jadi yang tidur sini siapa aja, Ibu? Iya, Ibu, Mama, Bapak sama Sudarsina sama anak kecil. Oh iya. Dari Adrian.
Ini lagi. Oh, ini TV, TV-nya Ibu ya? TV-nya masih TV tabung ya Ibu ya? Iya. Udah masuk tuh. Masuk. Aduh Ibu, sorry banget ya Ibu. Gara-gara aku tadi jadi kebuka. Nah. Ah, Bu, aku aja, Bu. Ini gimana, Bu, caranya? Gimana? Pakai kayu ini, Bu. Iya. Waduh. Ini udah aja, Bu. Naik tuh. Yang mana ya? Iya. Yang ini, Bu? Iya, yang ini. Oh, ya, yang ini. Yang kemana, teman-teman, Bu? Sama terus, aja, Bu. Ya. Sorry, Bu. Ininya tuh. Oh, gini. Gini ya, Bu? Iya. Ini dipatahin nggak, Bu? Enggak lah. Udah. Enggak, Bu. Biar di ininya jadi tipi, biar nih. Oh, oke. Okay. Oh, tapi udah besar sih, Bu. Sorry, Bu. Ceburin lagi. Oh, oke. Okay. Bentar, Bu. Saya takut. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ah, langsung aja, Bu. Enggak meletak ini. Enggak apa-apa, Bu. Enggak. Ini enggak bisa dikecilin ya, Bu, apinya? Kalau... Enggak sih, ini mah. Bu, tapi itu meletup-letup gitu, Bu. Enggak sih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak. Eh, Bu, ada apa, Bu? Tadi barusan udah serang, Bu. Sorry, Bu, itu asapnya masuk mata. Sini aku bantuin. Gimana caranya? Sorry, Bu. Oh, ini buat besarin apinya ya, Bu? Iya. Oh, oke. Okay. Gini. Aduh, bentar ya, Bu. Iya. Aduh, mataku bentar. Sorry, Bu, aku keluar bentar, Bu, ya, Bu. Mataku sakit banget soalnya. Aduh. Pedes banget guys, serius. Panas banget guys, gua gak bohong. Panas banget di dalam. Dan matanya juga perih banget. Karena... Iya. Makasih loh. Kamu ngipasin kakak. Kenapa kamu ngipasin kakak? Mirip ibu. Hah? Kakak mirip ibu maksudnya? Kamu kangen ibu? Kamu pernah lihat ibu? Iya. Dari mana? Lihat foto. Mana yang dimaknain? Ih, duluan ibu, duluan. Iya, nih. Duluan. Adik dulu. Udah. Salam. Ini kenalin nih, Pak. Sorry, Pak. Halo, Pak. Iya, Fania, Pak. Salam kenal. Sorry, Pak. Ini aku jadi duluan masuk rumah. Iya, Pak. Makan dulu, Pak. Iya. Makanya jauh-jauh. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Fania kesini mau lebih kenal sama Bapak sama Ibu, pengen tahu. Tadi juga Ibu udah ngejelasin kalau caranya biar buat bikin ikan asin gimana. Tadi Fania juga coba bantu-bantu. Dan pengen tahu juga Bapak di laut seperti apa. Ini makan dulu loh, Pak. Oh, ya. Itu Neng, nggak ada ikan ini. Ah, ini nggak apa-apa. Duluan, Ibu. Aku nanti aja, Ibu. Ini, Ibu. Ini, Ibu. Aku nanti aja, Ibu. Ini sama-sama. Ibu dulu, ini sama Bapak dulu. Ini bersama-sama. Gak, Pak. Ibu Bapak dulu. Bapak nggak ke laut, Pak? Belum. Tadi betulin perahu dulu. Perahunya bocor. Oh. Terus ditambal atau gimana, Pak? Iya, ditambal yang tadi tuh bocor. Jadi pergi ke lautnya mah nanti malam. Jam berapa, Pak? Ya, lewat maghrib kadang-kadang ya. Bocor karena apa, Pak, biasanya? Ya, kena ombak gitu, kebanting-banting aja begitu retak. Pak, saya boleh ikut ya, Pak, nanti? Kalau nanti malam mau ke sana? Boleh, kalau boleh, bisa. Pak. Tapi perahunya kecil. Nggak apa, Pak. Saya pengen belajar, pengen coba, pengen tahu. Ya, boleh. Boleh, Pak? Iya. Tapi rumah ini rumah Bapak sendiri bangun atau rumah warisan atau gimana, Pak? Oh, rumah warisan dari kakek ini. Berarti ini memang udah rumah warisan dari sebelum-sebelumnya. Iya. Kita dipakai sama Bapak.
Dan memang harusnya direnovasi ya? Renovasi, saya belum punya milik jadi. Jadi ya beginilah keadaannya, itu paling dapat satu black saya pasang. Belinya juga barang bekas. Pak, tadi sorry banget ya Pak, tadi saya nggak sengaja terus dindingnya jadi kebuka gitu Pak. Saya minta maaf ya Pak. Udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Pak, aku jadi nggak enak Pak soalnya. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Pak, kita udah mau berangkat ya, Pak? Iya. Ini aku boleh pinjam sendal, Pak? Ya boleh, tuh buat sendal Bapak aja tuh. Yang ini? Iya. Atau? Iya, itu sendal Bapak, biar Bapak yang nyeker dah. Tapi ini bolong, Pak. Oh iya, emang punyanya begitu. Nggak ada yang lain, Pak? Nggak ada. Oh yaudah, nggak apa-apa deh, Pak. Apa ya? Bu. Iya. Bapak mau berangkat nih. Iya. Kain Bu ya, biar selamat. Ya Bu, aku dulu juga ya Bu. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Di sini Pak. Iya, jalannya sini nih. Sini Pak, aku bantu Pak. Berat nih, gak berat. Gak apa-apa, gak apa-apa Pak. Jadi ada berdua deh Pak, kita berdua Pak. Wih, lumayan berat ya Pak. Berat, iya. Berat, berat banget. Kak Aden. Eh, Fania. Kok di sini? Iya dong. Mau melaut kan? Kok tahu? Ya tahu lah, kan kegiatan Bapak saya semua tahu. Makanya laki-laki yang harus menjaga. Oke, jadi jadi saya ikut malam ini bersama kamu menemenin Bapak untuk mencari ikan di laut. Oke, bisa Pak, tapi Pak. Sebenarnya mah perempuan mah enggak boleh ke laut itu, Pak. Soalnya perahunya itu kecil lagi. Tapi aku mau bantu Bapak. Iya, tapi bisa kalau bisa perahunya Pak ini, Pak. Iya, enggak apa-apa udahlah kalau ya kalau mau pengen tahu mah gitu. Ini perahunya, Pak? Iya. Pak, kalau gitu saya ganti baju dulu deh, Pak. Oh iya, ya, takut basah soalnya. Iya, emang. Ya, boleh ya? Iya, boleh, ya, boleh, kita boleh. Kita ke sana nanti kita ganti baju dulu, ya. Oke. Aku juga, Pak, sekalian. Ada milik gitu ya, 15 kilo dapat. Berapa kilo harganya? Sekilonya berapa? Sekilo 12.000. Ikan apa itu? Ikan belanak. Yang diasinkan ya? Iya. Ngejual. Ngejualnya sama ikan yang udah jadi ikan asin atau ikan yang mentahnya juga? Udah diasinin tuh baru dijual. Di sana tuh ada apa sih, Pak? Yang merah-merah itu? Oh, PLTU itu. Apa? PLTU. Oh iya. Iya, PLTU. Nih, kalau di laut mah lebih dekat lagi itu. Bapak mau turun nih. Oh, saya ikut turun boleh? Jangan. Loh, kenapa? Saya nggak pakai sepatu. Pak, ini bawahnya lumpur ya, Pak? Saya kena kena dayungnya nih, Pak. Ya, lumpur emang. Lumpur di dalam. Jadi kalau turun ke bawah harus pakai sepatu? Harus pakai sepatu. Kenapa? Banyak kremis. Kremis apa, Pak? Duri. Kikin. Itu, namanya kremis. Tuh. Bismillah banyak, yuk. Jangan ikut-ikut, Pak. Cabut. Gimana Pak? Oh itu Pak, Aden Pak. Kita bantu ngelurusin aja nih, jangan sampai ada yang lecek. Oh, kalau saya bantu dorong pakai dayung bisa Pak? Bantu doa aja. Bantu doa. Bisa Pak? Jangan, ntar salah. Kita ikutin bantu doa aja. Wow, mau loncat-loncatan ikannya. Ayo. Wah, ikannya pada loncat. Tuh, ikan dong. Ikan belanak namanya. Eh, Pak, loncat. Nih. Ikan yang loncat. Yang pegangin tuh, bro, tuh. Oh, pegang. Pegangin. Udah. Pegangin. Tarik ya. Tarik. Tarik.
Emang pernah pas sekali narik gini nggak dapat sama sekali? Pernah. Begini sering malah. Oh. Sering namanya lah di laut ya miara enggak apa enggak gitu ya. Nih. Itu apaan tuh ikan kembung? Ikan kembung. Kembung. Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Orang merana. Weh, orang merana merana. Oh. Orang merana kemana 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 baik. Itu jaringnya dia kena mesin, jaringnya dia tuh hilang katanya. Enggak Pak, tadi kita enggak lewat sana Pak, enggak kena jaring kok kita tadi. Kan ini mesinnya juga enggak nyala kita dorong Pak. Iya. Ya kontrol dulu dah. Iya Pak, maaf ya Pak ya, makasih ya. Makasih ya Pak. Ya, tapi belum ke Solo nih, perahu ini mah baru tawur di sini doang ini. Emang suka banyak kejadian kayak gini, Pak? Maksudnya ya, orang emang punya ada teritori sendiri, wilayah-wilayah sendiri gitu? Enggak, maksudnya dia nih pasang jaring nih. Aha. Dia mah pasang jaringnya bukan cara begini. Aha. Dia tuh pakai pancang, dia tancap, dia umbar nih jaring semua nih. Oh. Dia tancapin lagi di mana gitu tuh. Kalau ada perahu nyerang jaring dia, mesti putus. Kalau enggak, ngubel di kipas itu. Oh. Makanya dia kalau dia itu benar-benar hilang jarinya pasti minta denda ke saya itu. Kirain saya yang nyerang. Oh. Padahal saya kan baru di sini doang. Tapi emang dikasih tanda gitu, Pak? Iya dikasih. Namanya malam kan nggak kelihatan. Kayak tadi kan kita mau belok ke situ, kan ada tanggul. Makanya si Bapak bilang, jangan lewat situ, lewatin sininya, jangan lewat tanggulnya, gitu. Karena itu punya orang, gitu. Oke. Terus semalam bisa berapa kilo tuh Pak? Ya tergantung beginilah. Pernah pernah dapat paling besar? Paling besar tuh 15 kilo. Kalau 15 kilo itu Pak? Iya. Itu dijualnya per kilonya berapa emang? 12.000 per kilo. 12.000 per kilo itu udah bentuk ikan mentah apa udah diasinin? Masih mentahnya, belum diblekin. Oh, 12 kilo, 12 kilo. Kalau Bapak sehari 12 kilo. Ini kan pakai bensin juga? Iya. Hitungannya gimana tuh, Pak? Hitungannya saya bagi 3. Bagi 3. Sama berdua tadi, iya. Sama satu lagi yang punya perahu. Punya. Lah ini bukan punya Bapak. Bukan. Oh, jadi ini punya? Itu punya orang itu. Oh. Jaringnya juga bukan punya Bapak iya, nih. Iya, bukan. Saya mah orangnya doang. Jadi makanya bagi 3. Bapak kalau ke rumah bawa duit berapa berarti? Ya, dikali 12.000. Kebagian 5 kilo kalau 15 kilo itu. Oh, sekitar 60 ribuan. Itu juga jarang-jarang. Jarang. Terus kalau misalnya Bapak nggak melaut, Bapak ngapain? Ya, kalau nggak melaut, sasarannya saya daripada nganggur, nggak dapat duit, saya ngurus empang. Bapak nggak kepengenan punya usaha lain gitu? Ya bagaimana pengen usaha lain ya bukan yang kepengen kalau usahanya begini aja bagaimana nggak ada hasilnya kalau pengen dagang-dagang begitu ya nggak ada modal.